urban procurement. Jadi ke sistem pengadaan barang yang lebih terbuka di tingkat pemerintah. Kebetulan di sesi aku di data kali ini kita lagi ngomongin data skills fundamental. Jadi aku berusaha memberikan pemahaman tentang hal-hal dasar bagaimana sih sebenarnya cara bekerja dengan data. Jadi ini bisa diaplikasikan oleh orang-orang dari sektor manapun, yang specifically hari ini adalah untuk teman-teman dari sektor development. Perkenalkan, saya Enda Ginting dari kantor staf presiden, yang bidang kerja itu banyak sekali. Saya ingin melihat kebijakan itu lebih berbasis kepada realita, pada data. Nah, kehadiran kami di sini itu ingin melihat perkembangan pengelolaan data dan mitra pemerintahan itu kira-kira siapa-siapa saja. Mempertajam keterampilan saya dalam mengolah data, khususnya dalam menggunakan beberapa software gitu yang saya lihat ada OpenRefine dan juga Tableau. Karena data-data yang kita miliki ini dipikir dulu sangat banyak, tetapi cara kita menganalisisnya dan nantinya mempresentasikannya ke pemerintah atau stakeholders itu perlu di-frame sebaik mungkin supaya bisa menunjukkan apa sih efisiensi atau efektivitas dari perbelanjaan. Nama saya Astari Widiastomo, saya dari Kedutaan Besar Australia, khususnya dari Government and Human Development Branch di Department of Foreign Affairs and Trade. Kemarin dari dua sesi yang udah kita lalui, alhamdulillah itu udah terjawab, karena dari awal memang harus jelas tujuannya. Data ini kita buat untuk apa sih? Jadi pada saat kita punya data yang banyak banget, karena jelas tujuannya, jadi kita tahu apa yang harus kita cari di dalam data yang banyak itu. Data itu harus diolah sedemikian rupa yang seperti apa supaya bisa menjawab pertanyaan utama yang pertama tadi.